Halo guys, selamat datang di channel YouTube Draka ML. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan hero baru Novaria. Novaria adalah hero baru di Mobile Legends dengan role mage dengan tipe Magic Damage. Hero ini mempunyai burst damage dari skill 2-nya. Tutorial pertama, di early game langsung saja aktifkan skill 2, kemudian langsung jalan ke arah tembok. Arahkan skill 2 ke belakang, langsung gerakan analog ke depan, cara ini akan membuat kalian cepat berada di mid lane untuk mengamankan bush. Yang kedua, arahkan skill 2 ke belakang, diamkan analog kemudian arahkan skill 2 ke arah lawan kalian, cara ini agar kalian bisa mencicil musuh kalian tanpa diketahui. Yang ketiga, gunakan skill 2 untuk clear minion, caranya arahkan skill 2 ke depan, kemudian mundur ke belakang arahkan skill 2 kepada minion, bonusnya cara ini bisa mencicil musuh. Yang keempat, gunakan skill 1 untuk clear minion, karena damage skill 1 yang terus-menerus memberikan damage dalam 2 detik, akan membuat cepat clear minion. Yang kelima, gunakan skill 2 untuk mencicil musuh dengan jarak jauh, caranya gunakan skill 2 ke depan, gerakan analog ke samping ke arah tembok, kemudian didik musuh, cara ini harus sering kalian lakukan, karena di posisi ini musuh tidak akan tahu kalian di mana. Yang keenam, gunakan skill 1 jika dikejar oleh musuh, karena skill 1 Novaria akan memberikan efek slow dan akan memberikan damage kepada lawan selama 2 detik. Yang ketujuh, usahakan target berada di ujung indikator skill 2, karena semakin jauh jarak musuh maka damage skill 2 akan semakin sakit. Tutorial cepat rotasi menggunakan skill 2 Novaria, yang pertama usahakan nempel dengan tembok, kemudian skill 2 ke arah berlawanan dengan arah yang ingin kita tuju, arahkan analog ke arah yang kita tuju. Cara mengcover teman satu tim yang ada di top lane, yang pertama dekati tembok ini, kemudian skill 2 ke belakang, arahkan analog keluar map, kemudian bidik musuh. Gunakan ultimate untuk open map musuh yang ada di lore. Gunakan skill 2 untuk mencuri lore. Nah, itulah tadi tutorial cara menggunakan hero baru Novaria. Jangan lupa subscribe.